Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya mau bikin jajanan dadar gulung. Ini tuh jajanan tradisional yang selalu ada di snack box. Cara bikinnya juga gampang dan harga jualnya juga murah banget teman-teman. Kalau kalian mau tahu cara bikinnya dan bahannya apa aja, simak terus videonya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama kita bikin unti kelapanya terlebih dahulu. Untuk bahannya nanti saya tulis ulang di kolom deskripsi. Di sini udah saya siapkan, di sini ada vanili bubuk, gula merah dan juga gula pasir, kemudian kelapa parut dan 100 ml air. Sekarang saya mau didihkan terlebih dahulu dan mau melelehkan gulanya. Untuk gulanya ini sebanyak 150 gram karena gula merah saya sedikit, jadi saya tambahkan gula pasir. Dan untuk total gulanya ini 150 gram. Kemudian ditambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan kita didihkan terlebih dahulu ya. Kita lelehkan gulanya terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, sekarang kita masukkan kelapa parutnya. Untuk kelapanya ini saya pilih kelapanya yang masih muda ya teman-teman, jangan yang terlalu tua. Jadi kalau misalnya kalian bikin unti kelapa, pilih kelapanya itu yang kalau bisa sih yang sedang gitu, sedang, jangan terlalu tua. Kalau misalnya dapatnya yang muda kayak gini, ini hasilnya tuh lebih kemliket ya, lebih ngempal kayak gini teman-teman. Nah ini kalau udah airnya sudah surut dan kelapanya udah dirasa udah cukup ya, air kadar airnya ini udah berkurang, kita sisihkan terlebih dahulu untuk unti kelapanya. Kalau teman-teman punya daun pandan, boleh banget dikasih daun pandan ya pas bikin unti kelapanya. Di sini saya pakai cuman vanili bubuk aja, udah wangi kok. Dan sekarang kita lanjut bikin kulit dadarnya. Untuk bahan-bahannya ini saya pakai 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tapioka, secukupnya pewarna atau pasta pandan, kemudian air sebanyak 600 ml dan minyak goreng. Sekarang saya masukkan terlebih dahulu, kita campur tepung terigu dan tepung tapiokanya, kemudian masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil terus diaduk ya teman-teman biar nggak ada yang menggumpal. Kalau semua air sudah dimasukkan dan sudah tercampur kayak gini, selanjutnya kita kasih pasta pandan secukupnya saja. Dadar gulung ini saya nggak ada tambahan santan ataupun telur ya, jadi benar-benar ini tuh ekonomis. Dan untuk harga jualnya biasanya di pasar itu kisaran harga 1000 sampai dengan 1500. Kalau sudah dikasih pewarna, ini saya mau tambah sedikit lagi karena ini warnanya agak pucat. Tambahan sedikit lagi biar warna hijaunya ini kelihatan cerah kayak gitu teman-teman. Nah kalau udah semua udah tercampur, warnanya juga kira-kira udah cukup ya. Sekarang saya mau kasih minyak kurang lebih 2 sendok makan. Kalau misalnya teman-teman pakai santan, untuk minyaknya ini boleh di skip ya. Jadi kalau ini pakainya minyaknya cukup 2 sendok makan saja. Tinggal kita aduk lagi dan diamkan dulu aja. Kalau misalnya teman-teman mau langsung juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau didiamkan dulu kira-kira 15-30 menit biar adonannya itu lebih elastis lagi. Untuk teflonnya ini saya pakai yang diameter 20 ya teman-teman, biar hasil dadar gulungnya ini berpori atau bopeng kayak gitu. Panaskan wajan atau teflon kayak gini, kalau udah panas dikasih olesan minyak. Nah ini yang bikin nanti dadar gulungnya itu kulitnya berpori besar kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau hasil kulitnya itu porinya halus, untuk minyaknya ini di skip aja. Jadi untuk awalnya aja minyak, tapi kalau untuk selanjutnya nggak usah pakai minyak lagi. Itu nanti hasilnya porinya itu halus. Tapi kalau mau pori-porinya kelihatan besar, setiap kali mau cetak adonan dikasih olesan minyak. Takarannya saya pakai 1 centong sayur kayak gini ya teman-teman. Kalau udah dicetak, kalau misalnya digoyang udah kelepas atau bisa digoyang kayak gini, ini udah bisa diangkat ya teman-teman. Dan lakukan semua sampai dengan selesai ya.
Umumnya sih kalau misalnya dadar gulung itu porinya agak besar kayak gini ya teman-teman untuk hasilnya. Kalau misalnya kalian pakai wajan walik itu hasilnya pori-porinya itu halus dan lebih tipis. Kalau pakai teflon kayak gini memang untuk porinya lebih kelihatan besar ya teman-teman, kayak yang jualan di pasar kayak gitu. Dan ini hasilnya gampang banget dicetaknya pakai teflon kayak gini. Pokoknya setiap kali mau cetak adonan harus dioles minyak terlebih dahulu dan pastiin wajannya atau teflonnya ini benar-benar sudah panas ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai santan atau telur juga boleh banget. Nanti hasilnya itu lebih elastis dan lebih lentur lagi. Tapi pakai kayak gini juga tanpa telur, tanpa santan juga hasilnya lumayan kok teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Ini langsung aja saya mau isi dengan unti kelapanya dan bisa teman-teman lihat tadi itu hasil kulit porinya. Itu pori-porinya kelihatannya besar ya karena tadi kan dioles dulu pakai minyak di wajan atau teflon panasnya. Tinggal dibungkus kayak gini aja, dilipet kayak yang di video ya teman-teman. Tuh lihat hasilnya itu cantik sekali. Dan seperti ini ya teman-teman, tinggal dibungkus aja pakai plastik. Dan kita lakban sedikit atau pakai plastik OPP juga bisa. Nah, ini lakukan semua sampai dengan selesai ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 pieces dadar gulung. Dan kalau misalnya takaran airnya ini teman-teman mau dikasih tambahan sekitar 650 atau 700 ml, silakan aja ya teman-teman dicoba, barangkali nanti hasilnya itu jadi lebih banyak. Untuk isiannya ini unti kelapa, teman-teman mau dikasih tambahan keju di atasnya, di lapisan luarnya. Jadi ada sedikit keju gitu ya di atasnya, itu juga boleh banget biar makin menarik untuk tampilan dadar gulungnya. Tapi kalau misalnya tradisionalnya sih seperti ini aja ya teman-teman, cuma isi dari unti kelapanya aja. Untuk harga jual di pasar umumnya memang harganya 1000, ada yang 1500 dan ada yang 2000 dengan varian isi yang berbeda ya. Ada yang dadar gulung isinya itu vla coklat atau isinya itu coklat pisang, macam-macam ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngejual yang unti kelapa ini isinya harga jualnya itu kisaran 1000 sampai 1500. Menyesuaikan aja sama modal yang sudah teman-teman belanjakan ya. Jadi untuk harga itu bisa disesuaikan lah, nggak harus sama gitu ya teman-teman. Bisa jadi di kota kalian untuk harga dadar gulung kayak gini harganya 2000 atau harganya sama 1000 rupiah. Dadar gulung ini memang selalu ada di isian snack box ya teman-teman. Bisa juga di acara arisan atau pengajian. Ini cara bikinnya juga gampang, bahannya juga mudah didapat. Dan kalau misalnya teman-teman mau jual, ini harganya tinggal menyesuaikan aja ya sama modal yang sudah teman-teman belanjakan. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman praktekkan di rumah, bisa untuk referensi isian snack box atau ide jualan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share-nya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.